kerajaan pemerintahan dan kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Selamatkan kami, anak Allah, yang telah bangkit dari mati, yang menyanyi padamu. Selagi aku ada, selamatkan kami, anak Allah, yang telah bangkit dari mati, yang menyanyi padamu, haleluya. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, dan pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Selamatkan kami, anak Allah, yang telah bangkit dari mati, yang menyanyi padamu, haleluya. Yehowa itu Raja untuk selama-lamanya, Allah ya Sion turun temurun. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Anak Tunggal dan Sang Firman Allah, yang ada dalam bakar dan berkehendak demi keselamatan kita, jadi daging dari Sang Theotokos suci dan yang selalu perawan Maria, tanpa berubah dari manusia dan disalibkannya Kristus Allah kami, oleh mati menginjak-injak maut. Satu dari Sang Tritunggal Kudus, dimuliakan bersama Sang Bapa dan juga Sang Roh Kudus, selamatkan kami. Lagi sekali lagi dengan damai sejahtera, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Tolonglah, selamatkanlah, hiburkanlah, dan lindungilah kami Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Dengan merayu kita yang tersuci, murni, terpegati, dan mulia, Sang Theotokos dan selalu peran Maria, dengan segenap orang suci, marilah kita menyerahkan diri kita sendiri, seorang kepada yang lain, dan segenap hidup kita kepada Kristus Allah kita. Kepada-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan rahmat kepada kami pada saat ini dengan kesatuan hati untuk menyampaikan permohonan kami bersama kepada-Mu, dan juga yang telah berjanji bahwa di mana ada dua atau tiga orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau akan mengabulkan permohonan mereka. Penuhilah sekarang ya Tuhan permintaan hamba-hambamu ini, mana yang paling perlu bagi mereka. Berikan kepada kami di dunia ini pengetahuan akan kebenaran-Mu, dan di dunia yang akan datang hidup yang kekal. Karena Engkau ialah adalah baik dan mengasihi manusia, serta kepada-Mu kami sampaikan kemuliaan, kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Bagi Sang Bapa dan Sang Putra serta Sang Roh Kudus, sesudah mempelajari pemberitaan sukacita dari kebangkitan melalui malaikat,
dan sudah membuang semua kutukan nenek moyang para wanita murid Tuhan dengan hati yang amat bergembira, berkata kepada para rasul, Allah yang telah menciptakan tata sunat dan Yesus telah bangkit, serta memberikan belas kasihan besar kepada dunia, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Mesir yang tersembunyi tidak berapa tempat dan tidak diketahui oleh para malaikat telah dinyatakan kepada mereka yang ada di bumi melalui engkau, ya sang Theotokos. Allah menjadi daging di dalam satu kesatuan yang tidak campur baur dan dengan sukarela menyerahkan diri kepada salib bagi kami yang melaluinya Dia membangkitkan manusia yang diciptakan pertama dan menyelamatkan jiwa kita dari kematian. Biar bahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang bersuka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lembut, karena mereka akan menjadi bumi. Berbahagialah orang yang melakukan hukum dan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang menjaga sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan karena kamu dipintakan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga kepada dia yang nabi-nabi yang sebelum kamu. Kemuliaan dan kesan Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Hikmat, tegak, waspadalah. Mari kita yang Maha Kudus yang bersemayam di antara orang-orang kudusmu dan yang dimuliakan oleh para kerubim serta dipuji oleh para serafim dengan suara kidung trisuci dan yang disembah oleh segenap bala tentara surga, engkau yang telah menjadikan ada segala sesuatu dari ketiadaan, engkau yang telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupamu dan mengasihinya dengan segala kemurahanmu, engkau yang telah memberikan kepada orang yang memohon hikmat dan kebijaksanaan dan tidak mengabaikan orang berdosa, tetapi telah mempersiapkan jalan pertobatan yang menuju kepada keselamatan. Engkau yang telah menganggap kami hamba-hambamu yang hina dan tidaklah ini, menjadi layak untuk berdiri pada saat ini di depan mesbah kemuliaan yang suci, dan mempersembahkan kehadiratmu pujaan dan pujian yang layak. Semoga kiranya, ya Baginda, engkau menerima kidung trisuci dari mulut kami orang-orang berdosa ini, dan kunjulah kami dalam kebenaranmu. Ampunilah kami semua pelanggaran kami, baik yang secara sengaja maupun yang tanpa sengaja. Sucikanlah jiwa dan tubuh kami, dan anugerahkanlah kepada kami supaya kami dapat menyembah Engkau dalam kesucian di segala hari-hari kehidupan kami ini. Oleh doa permohonan dari Sang Theotokos dan semua orang-orang kudus yang sejak perumahan zaman telah berkenan di hadapan Engkau. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kasihanilah. Karena Engkau ya Allah kami adalah kudus, dan kepada-Mu kami sampaikan kemuliaan, kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang sila abad. Amin. Allah Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus.
Sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiochia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiochia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiochia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiochia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiochia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Damai sejahtera bagimu ya saudara pembaca. Haleluya. Tegak bangkitlah, mari kita mendengarkan Injil suci. Damai sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Pembacaan diambil dari Injil suci menurut Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 42. Mari kita memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria
hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur dari ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak punya suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau telah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang kau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tembayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada lain, "Adakah orang yang membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka memintanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu,
kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Minggu ini adalah Minggu Paskah yang kelima. Jadi selama masa Paskah ini, setiap minggu kita merayakan. Minggu pertama kita merayakan kebangkitan Kristus. Minggu kedua kita merayakan Thomas yang menjadi percaya. Minggu ketiga kita merayakan wanita pembawa jemaat. Dan kemudian minggu keempat orang lumpuh, dan kemudian minggu kelima ini kita merayakan wanita Samaria. Seringkali kita kita dibebani oleh dosa-dosa kita masa lalu. Selain dosa-dosa kita yang selalu menuntut kita, yang selalu mendapat kita, juga seringkali cap atau labeling yang diberikan orang lain terhadap kita karena kesalahan-kesalahan kita. Banyak kali seperti itu. Mungkin kita dulu orang yang tidak baik, bahkan mungkin orang yang jahat, ya kan, orang yang sombong. Dan kemudian orang yang mengenal kita, mungkin sejak kecil kenal kita, tahu kelakuan kita, dan kemudian mungkin orang-orang itu pernah kita sakiti, mereka akan melabelkan, memberikan label kepada kita bahwa dia ini orang jahat, bahwa Pak Jimmy itu orang jahat, itu dari kecil nakal, kan. Seringkali kita dibebani oleh perasaan dosa kita sendiri yang selalu mendakwa kita, dan juga label yang diberikan oleh orang lain. Dan pada hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus, yang bukan hanya dia telah bangkit dari atas kubur, ya, di atas kubur, ya, dan kemudian di atas alam maut, tetapi dia juga sudah bangkit mengatasi kerusakan umat manusia. Kita ini yang sudah rusak, kemanusiaan kita yang sudah jatuh dalam dosa akibat kejatuhan Adam dan Hawa. Padahal umat manusia itu diciptakan semuanya baik menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar dan rupa Allah kita diciptakan. Tetapi oleh kejatuhan kita menjadi rusak, dan dengan kebangkitan Kristus kerusakan itu dipulihkan. Sama seperti wanita Samaria ini. Dia dipandang sebagai orang oleh orang Yahudi, dipandang sebagai orang yang orang yang kelas rendah lah, ya. Karena dia, mereka adalah keturunan campuran, bukan murni lagi orang Yahudi. Sehingga orang Yahudi pada umumnya menganggap mereka itu warga negara kelas 2, bahkan menganggap mereka bidat karena mereka itu juga menyembah, yang pusat penyembahannya bukan di Yerusalem tetapi di Gunung Gerizim. Dan pada masa itu, pada saat peristiwa yang kita baca dari bacaan kita hari ini, pertama adalah tabu seorang laki-laki berbicara dengan wanita. Makanya ketika para murid itu datang melihat Yesus berbicara dengan seorang wanita, kaget mereka, mereka heran. Tapi mereka diam saja. Dan kemudian pada masa itu, orang Yahudi tidak akan mau bergaul dengan orang Samaria, karena dianggap mereka itu sudah bukan lagi murni orang Yahudi karena mereka keturunan campuran dan mereka itu adalah bidat. Maka heranlah si perempuan Samaria ini ketika dia datang ke sumur Yakub jam 12 siang, ada laki-laki orang Yahudi kemudian menyapa dia. Dia sangat heran, dia sangat kaget. Nah, kenapa ini si perempuan ini siang-siang, ya, jam 12 siang ambil air, kenapa tidak dari pagi-pagi? Biasanya orang idealnya, ya, pada umumnya orang kalau umpamanya ambil air atau ini kan pasti pagi-pagi karena persiapan untuk masak segala macam untuk kebutuhan selama sehari. Kenapa si perempuan ini datangnya siang-siang? Karena memang latar belakangnya dia dikenal sebagai orang yang tidak baik, kawin cerai, kan. Dia pernah punya suami, lima suami.
Dan kemudian pada saat itu dia tinggal dengan laki-laki yang bukan suaminya. Dan tentunya bukan hanya dia juga merasa bersalah jujur dengan hati nuraninya, tetapi orang-orang di sekelilingnya juga memandang dia sebagai orang yang tidak baik karena kawin cerai dan sekarang sedang tinggal dengan orang yang bukan suaminya. Itulah alasan kenapa dia jam 12 siang, karena dia malu untuk harus bertemu dengan orang-orang lain ketika datang ke sumur. Harapannya dia, ya ketika kalau siang-siang pasti nggak ada orang ya, sehingga dia bisa mengambil air dengan baik, apa dengan tanpa harus bertemu dengan orang lain. Tetapi di situ dia ketemu dengan Yesus, orang Yahudi yang kemudian menyapa dia, berilah aku air. Dia sangat kaget. Tapi perjumpaannya dengan Yesus ternyata membuat dia menjadi percaya, membuat dia menjadi mengalami perjumpaan dengan Sang Mesias, dengan Sang Juru Selamat itu. Dan ketika dia berbicara dengan Yesus, kalau kita perhatikan dalam catatan Injil, Tuhan Yesus itu bicara dengan orang selalu dicatatnya pendek-pendek. Tetapi perbincangannya dengan wanita Samaria ini perbincangan yang paling panjang. Coba kita perhatikan, kalau kita baca seluruh kitab Injil itu, pasti kalau Tuhan Yesus sedang berbicara dengan seseorang, itu dicatatnya pendek-pendek. Beda dengan khotbah ya, khotbah di atas bukit kan bicara dengan semua orang. Tetapi kalau bicara dengan seseorang, pasti kata-kata pendek-pendek. Tetapi ketika dia berbicara dengan si wanita Samaria ini paling panjang, percakapan yang paling panjang yang dicatatkan dalam. Dan ketika si wanita Samaria ini berbicara dengan Yesus, dan oleh Yesus dibukakan dia itu menikah, punya 5 suami, dan kemudian pada waktu itu dia tinggal dengan laki-laki yang bukan suaminya. Responnya dia bukan dia kemudian marah karena diketahui kelakuannya yang tidak benar, terus kemudian dia kabur atau membantah, tetapi dia terbuka. Oh ya, memang saya memang salah, dan kemudian saya perlu disembuhkan kesalahan itu. Dan ketika dia membuka dirinya, membuka hatinya untuk dikoreksi ya kan oleh Tuhan, oleh Yesus, dia kemudian menjadi orang yang percaya. Dan bukan hanya itu, dia kemudian melangkah untuk memberitakan, ini loh ada Yesus, ada Mesias, ada Juru Selamat. Bayangkan, dia kemudian pergi ke kotanya ya, kota Samaria, dan kemudian dia menjumpai tetangga-tetangga, di mana tetangga-tetangganya itu sudah memiliki labeling kepada dia sebagai wanita yang enggak baik. Tetapi dia berani. Sering kali kita kalau umpama kita menerima udah dalam satu lingkungan kita dicap sebagai orang yang memiliki salah atau orang yang tidak baik, sering kali kita mau bicara dengan mereka itu jadi nggak enak. Nggak enak lah, saya kan sama tangga-tangga saya dianggap sebagai orang yang ini, saya kan dianggap sama tangga-tangga saya kan orang kafir, nyembah Allah tiga. Sering kali labeling itu menjadi beban kita untuk memberitakan siapa itu Yesus. Tetapi si wanita Samaria ini, karena berjumpa dengan Yesus dan membuka dirinya, dia menerobos itu, menerobos labeling dari orang lain. Dia beritakan kepada tetangganya, di sana ada Mesias, di sana ada Nabi, di sana ada Juru Selamat. Dan kemudian orang-orang itu mendengar, ya walaupun mereka tahu ini kan wanita yang nggak baik ini, dia sekarang tinggal sama laki-laki yang bukan suaminya. Tetapi ketika melihat antusias si wanita ini, ya mereka kemudian mengikuti dan mereka berjumpa dengan Yesus.
dan akhirnya mereka percaya. Nah, pada hari ini kita diingatkan, janganlah apa dosa-dosa masa lalu kita, juga cap atau labeling yang ditimpakan orang lain kepada kita itu menjadi penghambat buat kita memberitakan Yesus. Karena kebangkitan Kristus itu bukan hanya dia bangkit di atas kubur, ya, menang atas dosa, menang atas maut, menang atas iblis, tetapi juga memulihkan kodrat kita yang sudah, kemanusiaan kita yang sudah rusak. Dan wanita Samaria ini kemudian dikenal dengan namanya siapa? Jana Suci Otim, yang artinya tercerahkan. Dan kemudian kisah hidupnya, dia menjadi martir ketika dengan berani dia memberitakan Injil. Dia sudah melupakan kesalahannya masa lalu, dia melupakan labeling yang diberikan oleh masyarakat kepada dia, dan dia fokus kepada Kristus yang memberikan pemulihan kepada dia. Dia menjadi orang yang tercerahkan dan dengan berani memberitakan Injil. Kiranya kita juga menjadi orang seperti Jana Suci Otim, orang-orang yang sudah tercerahkan oleh kebangkitan Kristus. Janganlah kesalahan-kesalahan kita masa lalu itu menjadi beban untuk kita memberitakan kebenaran. Tetapi setiap kesalahan dan pelanggaran kita, kita akui kepada Tuhan, kita minta pengampunan dosa. Dan setelah itu, jangan lagi itu menjadi beban untuk kita memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Dan jangan juga labeling atau cap atau apa anggapan yang ditimpakan orang kepada kita yang negatif sifatnya, itu menjadi hambatan buat kita. Karena Kristus telah bangkit. Christos Anesti. Christos Anesti. Marilah kita mengatakan dengan seluruh jiwa kita dan dengan seluruh pikiran kita, mari kita mengatakan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Bapa kami, kami berdoa kepada-Mu, dengarkan dan kasihanilah. Kasihanilah kami Allah, menurut belas kasih-Mu yang besar, kami berdoa kepada-Mu, dengarkan dan kasihanilah. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Lagi kami berdoa bagi Episkop Agung kami, Kalinikos Metropolitan kami, Potius. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Lagi kami berdoa bagi saudara-saudara kami, para presbiter, presbiter rahib, diakon-diakon rahib, dan para rahib dan rahibah, serta semua saudara kami dalam Kristus. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Lagi kami berdoa bagi pengasihan, hidup, damai, kesehatan, keselamatan dan kunjungan dan pengampunan dosa-dosa dari hamba-Mu dan semua orang Kristen Ortodoks yang saleh yang hidup dan tinggal di sini. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Lagi kami berdoa bagi para pendiri yang terberkati dan selalu dikenang dari gereja kudus ini, dan semua bapak dan saudara kami ortodok yang telah meninggalkan hidup ini sebelum kita, yang tertidur dalam Tuhan di sini dan di mana saja. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Lagi kami berdoa bagi mereka yang menghasilkan buah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam rumah kudus dan terhormat ini, bagi mereka yang melayani dan bagi mereka yang menghidung
dan bagi semua orang yang ada di sini yang menantikan belas kasih-Mu yang agung dan besar. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Ya Tuhan Allah kami, terimalah doa penuh semangat dari hamba-hambamu ini, dan kasihilah kami menurut belas kasih-Mu yang besar. Turunkanlah belas kasih-Mu ke atas kami dan ke atas semua umat-Mu yang menantikan belas kasih-Mu yang agung dan besar. Karena Engkaulah Allah yang Maha Kasih dan Pengasih manusia, dan kepada-Mu kami sampaikan kemuliaan, kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Berdoalah kepada Tuhan, ya para ketukuman. Marilah kita berdoa, ya kaum beriman, bagi para katekumen, agar Tuhan akan memberi belas kasih kepada mereka. Tuhan kasihanilah. Agar Tuhan mengajar mereka firman kebenaran. Tuhan kasihanilah. Agar Tuhan menyatakan Injil kebenaran kepada mereka. Tuhan kasihanilah. Agar Tuhan mempersatukan mereka dengan Gereja yang Kudus Katolik dan Apostolik. Tuhan kasihanilah. Selamatkanlah, kasihanilah, tolonglah, dan lindungilah mereka, ya Allah, dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Tundukkanlah kepala-Mu kepada Tuhan, ya para katekumen. Ya Tuhan Allah kami yang bersemayam di tempat tinggi dan yang mengindahkan mereka yang hina, yang telah mengirimkan anak-Mu yang tunggal dan Allah Tuhan kami Yesus Kristus bagi keselamatan manusia. Tengoklah atas para hamba-Mu, para katekumen yang sama-sama menundukkan kepala di hadirat-Mu ini. Jadikanlah mereka layak pada waktu yang tepat bagi baptisan kelahiran kembali, bagi pengampunan dosa-dosa dan bagi jubah ketelapukan. Persatukanlah mereka itu dan Gereja yang Kudus Katolik dan Apostolik, serta hisapkanlah mereka di antara domba-domba pilihan-Mu, agar dengan kami boleh kiranya mereka memuliakan nama-Mu yang maha terhormat dan maha megah, Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang sila abad. Amin. Semua ketukuman keluarlah, semua ketukuman keluarlah, jangan sampai ada ketukuman yang tertinggal. Semua umat percaya lagi sekali lagi dalam damai sejahtera, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Tolonglah, selamatkanlah, kasihanilah, dan lindungilah kami Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Hikmat kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah dari bala tentara malaikat yang telah menganggap kami layak bahkan pada saat ini untuk berdiri di hadapan mesbah-Mu yang kudus dan untuk bersujud di hadirat belas kasih-Mu bagi dosa-dosa kami dan ketidaktahuan umat-Mu. Terimalah doa permohonan kami ya Allah, jadikanlah kami layak untuk mempersembahkan kepada-Mu doa-doa dan permohonan-permohonan dan korban tanpa pencurahan darah ini bagi segenap umat-Mu, dan mampukan kami yang telah Engkau tempatkan dalam pelayanan ini oleh kuasa Roh Kudus-Mu tanpa cacat dan tanpa pelanggaran, dalam kesaksian murni dari suara hati kami untuk memanggil Engkau di segala waktu dan di segala tempat, serta agar dengan mendengarkan kami Engkau boleh menunjukkan belas kasihan terhadap kami menurut kepenuhan kebaikan-Mu. Karena kepada-Mu-lah kami sampaikan kemuliaan, hormat dan sembah bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang sila abad. Amin. Lagi sekali lagi, dalam damai sejahtera, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Tolonglah, selamatkanlah, kasihanilah, dan lindungilah kami Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Lagi dan seringkali kami bersujud di hadapan-Mu dan memohon kepada-Mu ya yang Maha Baik,
yang mengasihi manusia agar dengan menengok atas perlawanan kami ini, Engkau berkehendak untuk membersihkan jiwa dan tubuh kami dari segala kenajisan daging ataupun roh, dan anugerahkanlah agar kami boleh berdiri tanpa cacat dan tanpa penghukuman di depan mesbah kudusmu. Anugerahkanlah juga, ya Allah, kepada mereka yang berdoa bersama kami, pertumbuhan dalam hidup dan iman, serta pengertian rohani. Karuniakanlah mereka agar tanpa cacat selalu melayanimu dengan gentar dan kasih, dan untuk ikut ambil bagian tanpa penghukuman dalam istrimu yang kudus dan dihitung layak bagi kerajaan surgawimu. Agar dengan selalu dijaga oleh kuasamu, boleh kiranya kami menyampaikan kemuliaan kepadamu, kepada Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang sila abad. Amin. Tak seorang pun yang diikat oleh kami. Suci kepada saya.
kudus serta sepanjang sila abad. Amin. Bagi Episkop Agung kita Kalinikos, bagi Metropolitan kita Pausius, bagi Kepresbiteran kita yang terhormat, bagi Kediakonan kita dalam Kristus, dan bagi segenap umat beriman, kiranya Tuhan Allah ingat kita semua dalam kerajaan-Nya sekarang dan selalu serta sepanjang sila abad. Amin. Bagi Presiden kita Joko Widodo, bagi aparat pemerintahan kita dari pusat sampai daerah, bagi angkatan bersenjata di negara kita ini, bagi tetap tegaknya NKRI, kiranya Tuhan Allah ingat kita semua dalam kerajaan-Nya sekarang dan selalu serta sepanjang sila abad. Amin. Bagi perkembangan dari Gereja Ortodok Indonesia, bagi Paroki Ajana Suci Petrus dan Paulus, bagi rencana pembelian gedung gereja ini, kiranya Tuhan Allah ingat kita semua dalam kerajaan-Nya sekarang dan selalu serta sepanjang sila abad. Amin. Bagi Romo Gregorius Adi Mawangan, bagi Romo Makarius, bagi Subdiakon Athanasius, bagi Jona Etin, bagi Nicholas Ronald Tovik, bagi Demetrius Akong, bagi Yohanes Kirtos Tomastri, dan bagi seluruh saudara-saudara kita yang telah pergi mendahului kita dalam pengharapan akan kehidupan yang akan datang, kiranya Tuhan Allah ingat kita semua dalam kerajaan-Nya sekarang dan selalu serta sepanjang sila abad. Kita lengkapi doa kita kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi benda anugerah mulia yang dipersembahkan di sini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi rumah kudus ini dan bagi mereka yang masuk ke dalamnya dengan iman, kekusukan, serta rasa takut tangan Allah, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi pelepasan kita dari semua kesesakan, murka, bahaya, dan kebutuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Tolonglah, selamatkanlah, kasihanilah, dan lindungilah kami Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Bagi sepenuh hari ini, agar boleh hidup sempurna, suci, damai, dan tanpa berdosa, mari kita memohon kepada Tuhan. Ampunlah ya Tuhan. Bagi malaikat damai, pembimbing yang setia, penjaga jiwa dan tubuh kita, mari kita memohon kepada Tuhan. Ampunlah ya Tuhan. Bagi pengampunan dan penghapusan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, mari kita memohon kepada Tuhan. Ampunlah ya Tuhan. Bagi segala hal yang baik dan berguna bagi jiwa kita dan bagi perdamaian dunia, mari kita memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan. Agar kita menghabisi sisa-sisa hidup kita ini di dalam damai sejahtera dan pertobatan, mari kita memohon kepada Tuhan. Agar hidup kita secara Kristen tanpa siksaan, tanpa celah dan damai sejahtera, serta bagi suatu pertanggungjawaban yang baik di hadapan tahta pengadilan Kristus yang menakutkan itu, mari kita memohon kepada Tuhan. Maafkanlah ya Tuhan.
menangi bukit yang tersuci, murni, terberkati dan mulia, Sang Theotokos dan yang selalu peran Maria, dengan segenap orang kudus, marilah kita menyerahkan diri kita sendiri, seorang kepada yang lain, dan segenap hidup kita kepada Kristus Allah kita. Kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, satu-satunya yang suci dan sungguh menerima perban pujian dari mereka yang memohon kepadamu dengan sepenuh hatinya. Terimalah juga permohonan kami orang-orang berdosa ini dan bimbinglah kami ke mesbahmu yang kudus. Serta mampukanlah kami untuk mempersembahkan kepadamu benda-benda anugerah serta korban-korban rohani bagi dosa-dosa kami dan bagi ketidaktahuan umatmu. Jadikanlah kami layak untuk menemukan rahmat di pemandangan matamu agar korban kami ini boleh berkenan kepadamu dan supaya roh dari rahmatmu yang baik itu boleh berdiam di atas kami dan di atas benda-benda anugerah yang dipersembahkan di sini dan kepada semua umatmu. Melalui pengasihan dari anakmu yang tunggal, yang dengan yang kau turut puji, bersama dengan rohmu yang maha kudus, maha baik, serta maha memberi hidup, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Yang maha sejahtera bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Marilah kita mengasihi satu sama lain, agar dengan satu pikiran kita boleh mengaku. Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, Tritunggal satu dalam satu, tak terpisah. Pintu gerbang dalam hikmat, mari kita memperhatikan. Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, dan pada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan dan bukan diciptakan, sejak hakikat dengan Sang Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma Sang Roh Kudus dan dari Sang Awal Maria serta menjadi manusia, telah disalibkan bagi keselamatan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara dan dikuburkan dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan telah naik surga serta duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Untuk menghakimi orang yang hidup maupun orang yang mati, yang kerajaannya akan berakhirnya. Dan aku percaya pada Sang Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi Hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara oleh orang-orang. Aku percaya pada Gereja yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Aku mengakui segala pusat dosa dan pusat dosa dosa. Aku menunggu akan kebangkitan orang mati serta kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Mari kita berdiri tegak dan baik. Mari berdiri dengan rasa gentar dan kusuk. Marilah memperhatikan agar kita boleh mempersembahkan korban kudus ini dalam damai sejahtera. Kasihan damai. Karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Sang Bapa serta persekutuan Sang Roh Kudus menyertai engkau semua. Dan bagi rohmu juga. Mari kita mengangkat hati kita. Kami menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan. Sungguhlah patut dan benar. Sungguhlah patut dan benar memuji Engkau, memuliakan Engkau, menyampaikan pujian berkat bagi Engkau, ucapkan syukur kepadamu, menyembah Engkau di segala tempat kekuasaanmu. Karena Engkaulah Allah yang tak terlukiskan, tak terjangkau pikiran, tak nampak, tak terbayangkan, yang selalu ada sebagaimana adamu, Engkau dan anakmu yang tunggal serta rohmu yang kudus.
Engkau yang telah menjadikan kami dari ketiadaan menjadi ada, dan ketika kami jatuh, Engkau membangkitkan kami kembali, serta Engkau tak akan berhenti sampai Engkau telah melaksanakan segala sesuatu untuk membawa kami ke surga, serta memberikan kepada kami kerajaan-Mu yang akan datang. Untuk semuanya ini kami bersyukur kepada-Mu dan kepada anak-Mu yang tunggal, serta kepada roh-Mu yang kudus, atas segala hal yang kami ketahui maupun yang tak kami ketahui, untuk kegunaan-kegunaan yang terlihat mata maupun yang tak terlihat mata yang telah kami nikmati. Kami ucapkan syukur juga kepada-Mu atas pelayan ini yang Kau telah berkenan untuk menerimanya dari tangan kami, meskipun Kau dikelilingi oleh beribu-ribu malaikat penghulu serta berpuluh-puluh ribu malaikat kerubim dan serafim bersayap enam penuh dengan mata serta terbang membung atas sayap mereka, sambil menyanyi, menyuarakan, meneriakan dan mengatakan kidung keunggulan. Kasih bersama dengan penguasa-penguasa tersebut berseru dan mengatakan, kuduslah Engkau dan Maha Kudus, Engkau dan anak tunggal-Mu serta roh-Mu yang kudus, kuduslah Engkau dan Maha Kudus serta agunglah kemuliaan-Mu, Engkau yang begitu besar mengasihi dunia-Mu ini, sehingga Engkau telah menganugerahkan anak-Mu yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percayakan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, dan ketika dia telah datang dan memenuhi segala sesuatu yang diperlukan bagi kami, pada malam yang sama pada waktu dia dikhianati, atau lebih baik lagi pada waktu dia menyerahkan hidupnya sendiri bagi kehidupan dunia. Dia mengambil roti dari tangan yang suci dan murni dan tak tercela, serta setelah dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid dan para dan rasul yang kudus, katanya, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, bagi pengampunan dosa-dosa. Amin. Demikian juga dengan cawannya sesudah makan, katanya, minumlah engkau semua darinya, inilah darahku dari perjanjian baru yang telah dicurahkan untukmu dan untuk banyak orang bagi pengampunan dosa-dosa. Amin. Dengan memperingati perintah Sang Juru Selamat kami ini, dengan segala yang telah ditahankannya bagi kami, salib, kubur, kebangkitan sudah 3 hari, kenaikannya ke surga, duduknya di sebelah kanan Sang Bapa, dan kedatangannya lagi yang kedua dan yang mulia. Benda-benda anugerah yang dari milik-Mu, kepada-Mu kami persembahkan, bagi semua dan melalui semua. Kepada-Mu penyembahan rohani dan tanpa tercerah dari ini, serta kami meminta berdoa dan memohon, turunkanlah roh-Mu yang kudus ke atas kami dan ke atas benda-benda anugerah yang kami persembahkan di sini.
serta buatlah roti ini tubuh Kristusmu yang mulia. Amin. Dan apa yang dalam cawan ini, darah Kristusmu yang mulia. Amin. Ubahkanlah mereka dan rohmu yang kudus. Amin. 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 Sehingga itu boleh menjadi penyuci jiwa, pengampunan dosa-dosa, serta persekutuan dengan Roh Kudusmu bagi kepenuhan kerajaan surga, serta keberanian untuk mendekatimu, bukan untuk penghakiman atau penghukuman bagi mereka yang menerimanya. Lagi kami persembahkan kepadamu penyembahan akhir ini bagi mereka yang telah meninggal dalam iman, para leluhur, para bapa leluhur, para nabi, para rasul, para pengkhotbah, para penulis Injil, para martir, para pengaku iman, para guru, dan semua roh orang-orang benar yang telah mengenapi hidup ini dalam iman. Teristimewa bagi bukit yang tersuci, murni, terberkati dan mulia, Sang Theotokos dan yang selalu perawan Maria. Daripada itu, ingatlah ya Tuhan, Episkop Agung kami Kalinikos, Metropolitan kami Pautius, jagalah mereka bagi gereja-gereja kudusmu dalam sejahtera, keamanan, kehormatan, kesehatan, dan panjang umur, untuk mengajarkan firman kebenaranmu secara benar. Amin. Juga ingatlah ya Tuhan, mereka yang kami sebut namanya dalam pikiran dan semua umatmu, dan bagi mereka yang mempersembahkan benda-benda anugerah kudus kepada Tuhan Allah, presbiter yang terhormat, kedekor yang terhormat dalam Kristus dan setiap jenjang kerohaniwan, dan bagi keselamatan mereka, bagi ketenangan dan kedamaian seluruh dunia, bagi kebaikan gereja-gereja kudus Allah, keselamatan dan pertolongan umat yang di sini, mereka yang diingat, dan bagi semua umat. Ingatlah Tuhan akan kota tempat kami tinggal ini dan setiap kota dan tanah serta orang-orang beriman yang tinggal dalamnya. Ingatlah akan mereka yang dalam perjalanan darat, air, udara, mereka yang dalam tawanan dan akan keselamatan mereka. Ingatlah Tuhan akan mereka yang melayani dan menghasilkan buah di dalam gereja-gerejamu yang kudus dan mereka yang ingat orang-orang miskin dan ke atas kami kirimkanlah kasih karuniamu. Dan karuniakanlah agar dengan satu suara dan satu hati kami boleh memuliakan dan memuji nama-Mu yang agung dan hebat, Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Kasih karunia dari Allah kita yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, kiranya menyertai engkau semua. Dan bagi rohmu. Setelah memperingati semua orang-orang suci lagi sekali lagi dalam damai sejahtera, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, bagi benda-benda anugerah yang mulia yang telah dipersembahkan dan disucikan ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, agar Allah kita yang Maha Pengasih, yang telah menerimanya pada mesbahnya yang sorgawi dan tanam oleh mata, bagi nafas,
bau-bauan harum rohani, mengirimkan kita rahmat ilahi dan karunia Sang Roh Kudus. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Bagi pelepasan kita dan semua kesakan, murka, bahaya dan kebutuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Tolonglah, selamatkanlah, kasihanilah, dan lindungilah kami Allah dengan rahmat-Mu. Tuhan kasihanilah. Bagi sepenuh hari ini agar boleh hidup sempurna, suci, damai, dan tanpa berdosa, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Bagi malaikat damai, pembimbing yang setia, penjaga jiwa dan tubuh kita, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Bagi pengampunan dan penghapusan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Bagi segala hal yang baik dan berguna bagi jiwa kita dan bagi perdamaian dunia, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Agar kita menghabisi sisa-sisa hidup kita ini dalam damai sejahtera dan pertobatan, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Agar kita secara Kristen tanpa sisaan, tanpa celah dan damai sejahtera, serta bagi suatu pertanggungjawaban baik yang baik di hadapan tahta pengadilan Kristus yang menakutkan itu, mari kita memohon kepada Tuhan. Kabulkanlah ya Tuhan. Sementara kita memohon bagi persatuan iman dan bagi persatuan Sang Roh Kudus, marilah kita menyerahkan diri kita sendiri seorang kepada lain serta segenap hidup kita kepada Kristus Allah kita. Kepada-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan kepada-Mu ya Baginda yang makasih seluruh hidup kami dan harapan kami, dan kami berdoa dan memohon, buatlah kami layak untuk ikut ambil bagian dalam pesta mistika-Mu yang surgawi dan mengagumkan dari mesbah-Mu yang kudus dan rohani dengan pikiran jernih bagi penghapusan dosa-dosa, pengampunan pelanggaran-pelanggaran, panunggalan dengan Roh Kudus, warisan kerajaan surga, rasa percaya diri di hadapan-Mu dan tidak dalam penghakiman dan penghukuman. Dan anggaplah kami ya Baginda layak agar kami dengan keberanian tanpa penghukuman berani untuk memanggil Engkau Allah surgawi sebagai Bapa dan mengatakan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu yang terbumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan sekarang Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang sila abad. Damai bagi semua. Dan bagi rohmu juga. Marilah kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan. Kami ucap syukur kepada-Mu, ya Raja yang tanpa mata, yang oleh kuasa-Mu yang tanpa batas itu telah menciptakan segala sesuatu, serta oleh kepenuhan kasih karunia-Mu telah menjadikan segala sesuatu dari ketiadaan menjadi ada. Semoga kiranya Engkau sendiri ya Baginda menengok dari surga atas mereka yang telah menundukkan kepala mereka di hadirat-Mu, karena mereka telah menundukkan bukan di hadapan darah dan daging, tetapi di hadapan-Mu Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena ya Baginda, layankanlah persembahan ini kepada kami semua bagi kebaikan kami menurut kebutuhan khusus dari masing-masing kami. Berjalanlah dengan mereka yang sedang dalam perjalanan, baik melalui daratan, laut maupun udara, dan kiranya Engkau ya penyembuh jiwa dan tubuh kami, sembuhkanlah mereka yang sakit di antara kami. Melalui kasih karunia dan belas kasihan
serta kasih dan anak tunggalmu kepada manusia, yang dengannya engkau telah dipuja, bersama rohmu yang maha kudus dan maha baik, serta maha memberi hidup, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Amin. Dengarkanlah ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami dari tempat kesucianmu, dan dari tahta kemuliaan kerajaanmu, serta datanglah dan sucikanlah kami. Engkau yang dulu di tempat tinggi dengan Sang Bapa, yang ada di sini secara tak nampak, hadir dengan kami, dan berkenanlah kiranya engkau oleh kuasamu yang hebat, untuk memberikan kepada kami dari tubuhmu yang suci dan darahmu yang mulia, dan melalui kami kepada semua umatmu. Ya Allah, bermurah kepadaku orang berdosa ini. Ya Allah, bermurah kepadaku orang berdosa ini, dan kasihan aku. Ya Allah, bermurah kepadaku orang berdosa ini, dan kasihan aku. Marilah kita memperhatikan benda-benda suci bagi orang-orang suci. Satu saja yang suci, satu saja yang Tuhan Yesus Kristus, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin.
espina, arante se o toque. Arsene mitiranasa, panendrose te poke. Pantos kiria arante nymphi panagne despina panagia Maria nymphi anasa Pastas tu